Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Nita. Tuh bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Taala. Seperti biasa, saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktikkan mandiri. Hari ini adalah bagaimana caranya menghadapi kulkas anyo. Oke, bagaimana caranya menghadapi kulkas anyo pada saat kita sudah ganti relay ya? Kita sudah ganti relay, kita sudah ganti overload, tapi kulkasnya tetap nggak dingin. Bahkan tetap aja bunyi tak-tek-tok. Apa yang harus dilakukan nih? Anda perlukan alat tambahan ini. Namanya adalah starting. Oke, namanya starting. Anda bisa gunakan starting ukuran ini. 800 mikrofarad. Oke, 800 mikrofarad, teman-teman. Kalau Anda nggak punya 800, Anda bisa gunakan yang 500 mikrofarad. Tapi yang terbaik adalah 800 mikrofarad atau 800 mikro ya. Selanjutnya seperti ini. Ini kita lepas. Apa namanya ini? Dua relay sama overload kita lepas. Seperti ini, lepas. Kemudian kita satu ini apa namanya ini? Kan kabelnya dua nih untuk starting. Satu taruh di sini. Nah, satu taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pasang colokan kita. Yang satu nganggurin aja ya. Yang satu anggurin aja. Kemudian kita pasang colokan kita. Ini kabel biasa ya. Ini kabel biasa teman-teman. Ini pangkal, ini ujung. Ini kabel biasa ya. Ini pangkal, ini ujung. Kita pasang kabel biasa kita satu di sini. Nah, satu sini ya. Di sini boleh. Di sini juga boleh, sama aja ya. Satu di sini. Kemudian satunya lagi kabel colokan kita ya. Satunya lagi di sini nih. Nah, seperti ini. Oke, ini satu nganggur nih kan. Satu nganggur nanti akan kita jodohkan sama ini nih. Nah, sama ini nih. Nah, seperti ini ya. Der. Nanti ada adu seperti ini. Der. Namanya proses starting. Pada saat dicolokin, teng gitu kan. Nanti ada adu seperti ini. Der. Sampai kompresornya benar-benar bergetar ya. Sekarang kita coba. Ini colokannya. Kita colokin ya. Perhatikan percikannya teman-teman ya. Percikannya dan colokan saya, perhatikan. Colokin, liatin. Nah, kelihatan ya. Nah, itu namanya proses starting. Setelah seperti itu, kita adu seperti ini. Soalnya dia nyimpen apa namanya? Nyimpen arus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini taruh sini, biar aman. Kita bisa pegang di sini. Nah, nih. Mesinnya sudah bergetar, ya. Mesinnya sudah hidup. Ini tandanya apa? Tandanya adalah kompresor Anda sudah hidup. Kalau seperti ini, Anda diamkan, ya. Anda diamkan dulu selama 30 menit. Diamkan selama 30 menit. Nanti di menit ke 31 baru Anda cabut colokannya. Cabut colokannya dan Anda rapikan seperti semula, ya. Rapikan lagi seperti semula. Mungkin cukup sekian teman-teman ilmu hari ini buat teman-teman semua. Saya doakan agar dimudahkan urusannya oleh Allah dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa bagikan ke yang lain agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.